soju, meju 1700. Banyak banget pabrik-pabrik. Semuanya pada libur. Bahaya tak kalau di sini bebas ah. Libur dan bonusan ya kan. Gudang plus tempat turun. Cusok besok ikut njolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudisi PMI Korea Kreatif. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan ajak untuk belanja. Belanja kali ini belanja yang murah-murahan lah, tidak belanja sayur-sayuran seperti biasanya itu yang ada di video ini. Di video ini sebelum belanja ini ya, saya masih ada di dapur istimewa, istimewanya para PMI Korea. Kopi teman-teman, dan di balik kopi ada bakule. Mas, kopi mas. Iya. Satu porsi berapa mas? Satu porsi, 10.000. Satu lagi kopi teman-teman ya lah. Dan gas yo. Halo, gas ya. Ayo ngopi. Siap. Ini teman-teman suasananya pas libur kerja ini. Tak kasih lihat dulu suasananya ya kan. Kalau musim panas itu, weh, pemandangannya enak banget teman-teman. Hijau-hijau pol ya kan. Kilo ya seperti ini. Padi mulai bertumbuhan guys, engko tak kasih lihat yang di ujung sana. Gila ya. Keteladanan PMI Korea, harus selalu buang sampah teman-teman. Ki montore wong Thailand iki sing biasane dibuat wer-weran narorian guys. Wih. Padinya yang seperti ini. Loh, eneng aire. Biasane ora enek banyune teman-teman. Biasane sat. Gila ya. Untuk di ujung sana kemarin itu saya lihat udah ada padinya yang menjebul, tapi yang sini belum. Sekarang sudah jam 5 sore. Seperti ini suasana nih. Di pabrikku itu asli teman-teman, di pelosok desa ya, di ujungnya. Nah ini loh ya, tadi udah tak bilang, dan yang di sini itu udah ada padinya mau menjebul. Persiapan cusok. Persiapan. Cusok besok ikut panen, jadi lumayan bisa hemat buat beli beras. Nah teman-teman, jadi di samping saya ini udah banyak banget pabrik-pabrik juga. Gila ya, semuanya pada libur kayak. Hanya satu pabrik ini, yang kecil ini kok masuk ya, pabrik cili tapi kok masuk. Padahal yang lain-lain itu pada libur semua. Serowet libur semua. Di depan sini ya libur pabrik E. Di depan sana juga libur. Kabeh libur teman-teman. Dan nanti sebentar lagi bulan 10 itu ada cusok. Dan pasti libur lagi. Wes, libur dan bonusan ya kan. Top. Teman-teman yang belum nonton, bonusan saya ada di video ini. Silahkan dicek perkalian di Korea. Iki wes menjebul padinya. Eh, lumayan kesel ya dari ujung kono sampai kini teman-teman. Sekarang sudah ada di jalan raya gitu ya. Jalan raya ini seperti ini, dan tak kasih lihat pertanian di Korea aja pakai CCTV. Semongko. Jalan di pelosok desa aja seperti ini. Tanpa ada lubangnya, kayak apaaneh naik kono kayak, wih, semuanya aspalan, cus aspalan tok di sini, dan jalanannya sekarang ini naik munggah-munggah seperti ini. Pabrik sini juga libur semuanya, dan iki kayak niki suksane naik ini teman-teman ya kan, weh, kilo yo. Jadi Korea itu wes bisa dibilang nasib lah, tidak semuanya kisuksa itu yang mewah-mewah itu tidak, kayak niki lo kisuksane biasanya kan ada orang yang masuk ke sini. Oh. Iya, orang asing iki. Iki gudang kayaknya, weh, iki lho ya teman-teman. Tempat turun. Iya, kayaknya tempat turun nih kono, asli ya iki. Gudang plus tempat turun, dan babi enek seberang kono. Ya weh, seperti inilah, bisa dibilang nasib ya untuk kerja di Korea itu. Kadang kita mendapatkan fasilitas yang oke, dan kadang juga yang ya menengah lah, sedeng-sedengan saja. Dan itu harus disyukuri saja, alhamdulillah. Mantap, semangat untuk teman-teman juga yang mau proses kerja ke Korea. Jangan pandang yang enak saja. Jadi Korea itu semuanya tidak sama ya kan. Di sini juga libur pertanian. Ye. Lahan sekecil seperti ini dimanfaatkan benar-benar kalau di Korea buat nanam sayur-sayuran ataupun cabai biasanya. Yuk belanja naik ini. Jupuk keranjang, gaya blonjo, blonjo cemil-cemilan nih teman-teman. Gak belanja sayuran ya di sini. Mantap ini. Kalau di Indonesia bisa dibilang roti mari. Coklat plus ya. Apa ini? Ya, ya, sikat. Kalau di Indo ini udah berbahaya temen lo, nggak bahaya tak? Kalau di sini bebas ah. Aman. Harganya itu si loro
Nah, tuku loro iki. Mantap. Aku tak tuku kimbap iki enak apa sing ora no ngok-ngok. Jamchi kimchi bol kimbap. Jadi nasi goreng kayak karo jamchi kaya enek tunane lah. K1. Mikop di sini banyak banget variannya. Bulldog juga ada ini. Bulldog sing mie pedes pol kae. Jika ingin belanja seperti ini yang lebih murah lagi di Daiso. Tapi enggak lengkap biasa nih. Sekilah. Kalau di Daiso seperti ini hanya 1000 won. Di sini 2000 won. Loh ya kan. Di 1500 di Daiso 1000 won juga. Plung. Apa nih? Ring-ring. Nah, iki ring. Enak iki. Cus, soju, meju, wes. Komplit teman-teman. 1700, 1900, 1700 yang merah. Mantap, tinggal pilih. Nah, iki minum-minumane. Minuman kaleng semuanya. Wes iki apa nih? Susu. Wah, iki. Susu andalan siji. Yakult. 3200 segede, sing cilik 1900. Cukup iki sitok ya. Oke, wes cukup. Wah, akeh iki teman-teman isan. Suyu. Es krimnya apa ya? Oh, iki. Oke, siji. Dan totale 18.250. Oke, kamsahamnida. Wes sak plastik ya toh. Yang suka rokok, harga rokok itu paling mahal 4.500. Rokok Marlboro juga sama 4.500. Di sini semuanya rokok sama, Marlboro, EC, wes kabeh podo ya. Oh iya teman-teman, sebelum ke depan ini, saya kan mau makan iki. Dipanasi sik ben luwih anget. Cus. Iki wis dipanasi ya kan, langsung disikat. Nah iki lho ya. Bian zaman bian, lek zaman bian aku gak iso gini teman-teman, tak buka satu-satu. Wes. Diguyu karo senior-seniorku bian. Iki harus buka dari sini ya. Lho. Ditarik sret. Nah, di sini ini langsung kebuka teman-teman. Nah, sret. Oke lah kalau begitu, iki tinggal tarik. Pas sret. Sret. Nah, seperti ini ya jadinya. Separuh-separuh gini. Ini langsung lep mixe ini oriental. Ini mixe oriental. Campur-campur. Saya nang kafe. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke. Ilo ya. Cito. Tosek ya. Mantul rut. Kena. Beh, krian panganan nih teman-teman. Kena nice kan. Wele, sunduan nih teman-teman. Ya. Tak kira tepitik mangane tiba es ya. Oke. Nah iki. Wis, baru datang. Oke. Okay? Nyusul. Piye ya anu sore kan? Wis ngantuk. Mantul rut. Mas, parah guys. Panu banyak lubang. Oke ya, we tambahne ganti putih. Ya. Oke lah iki yo. Balik lewat tengah sawah. Bolang-bolang guys. Bolang-bolang. Moga enggak keblegong gitu. Nah, kelo yo. Asli iki. Lewat pertengahan sawah. Jangan si bolang tenang iki teman-teman. Si bolang bocah turut sawah. Wes sampai depan pabrik neh. Mantap. Iki jajane isik sakmene iki. Nggih cemilanku teman-teman. Dan hari ini nanti saya akan lembur malam. Tak kasih lihat videonya nanti ya. Yes, pokoknya ikutin terus berapa, video-video saya. Anu ya buat yang kepo berapa bayaran lembur ada di video ini. Iya.